Lama dah sejuk.
Allah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya berpokok bagi takwa takwa. Tapi takwa tak dapat bukan tunggu. Tak bukan tunggu, tetapi kita cari takwa. Cari. Ikhtiar. Bila kita dah masuk 22 Ramadan, maknanya kita ada 22 Ramadan lagi. Tolak hari ini berubah hari ini tinggal. 8. 8 ke 7. 7. Tahun ini berubah hari apa sahaja? 9. Ya. Tinggal 7 hari lagi. Makna tinggal 1 minggu lagi. Peluang untuk kita kembali ke Solat, tarawih, kiamat, lain-lain.
buffet dekat hotel-hotel ni kalau gambaran bapa barat. Dia kalau pergi, dia mana tengok? Okay, dia sampai dulu, hujung sampai ke hujung tengok. Kita nak balik datang nak makan di mana dulu. Sedia pintu, mak dia dulu. Makan. Habis lain pula. Makan. Akhirnya dah tak habis. Kita asbun. Aku makan, aku masuk asbol, asal boleh. Asal boleh ambil, ambil. Bish, tak nak ambil. Kalau ni cimak masa, tak payahlah ambil jadi tak. Makan, ambil, kita duduk dan ready dan nampak dengan kawan. Mana kau dapat kambing tu? Bukan tu dah terlepas kan? Mengajar.
Mazid. Kemudian persediaan untuk hari kebangkitan itu juga adalah dengan takwa. Itu yang penting. Maka bila kita tengok dalam halaman tadi, apakah amanat-amanat yang boleh kita laksanakan untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita? Yang pertamanya adalah kita bersolat lima waktu. Solat lima waktu dalam bulan Ramadan. Puasa dengan jumlah. Puasa dengan Ramadan ini satu amalan yang menghapuskan dosa kita. Dengan syarat puasa kita ini mestilah kerana keimanan kita kepada Allah dan juga maka mengharapkan pada lagi mengucapkan ganjaran kepada Allah semata-mata. Kau dapat? Keimanan dan percaya tak sama. Percaya satu kali lain tapi keimanan itu dengan perbuatan. Itu sebab seorang orang lagi mengaku sesungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Nabi kata alangkah baiknya sendiri kamu mengaku bahwa kamu seorang muslim. Kenapa? Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Tetapi mukmin orang beriman tak selesai dengan pengakuan, mesti dengan perbuatan. Contoh, kita pergi bazar. Pertunjukan yang mana dia buat pertunjukan dia boleh menembak dengan tepat dengan anak panah. Dia pun tarik busur nak pada seorang lelaki beri ke hujung tu atas kepala ni ada buat tepikai. Itu pun tembak. Jaraknya antara sini dengan tiang besar. Masa pun tak tiang besar. Kau semua tengok berdebar ni. Dia relay ke orang. Sop bersepai tepikai. Masa pun orang pergi. Semua tepuk tangan. Ada lagi kali ni tukar buah tepikai dengan buah apple. Sampai buah buah apple. Buah tepuk tangan nanti dulu belum. Kali ni buah aku. Buah aku dia pun tembak. Sampai tepat kepada orang ini. Tepat pada buah aku. Oh kau tak tahu. Nanti dulu tuan-tuan. Nak tambah ini nak cinta iman. Dia pun datang. Datang-datang masuk. Dia tak tahu malam tu imam yang laju tu.
Sampai
8 tahun untuk tepi. Mana pergi lah main kelas-kelas, balap ini. Sekarang ada dalam kelas-kelas untuk remaja lewat. Tak ada. Maknanya orang yang tak pergi sekolah hari kan. Tahu nak belajar. Belajar ada. Belajar lah ustaz-ustaz. Ustaz. Tak payah pakai ustaz yang mahal. Macam Ustaz Don. Ustaz Kazim. Dia tak belajar. Belajar. Jangan tak belajar. Lepas tu bila arwah pulang selalu makan banyak tu, itu satu hebat dia. Dia
Kesibang. Tahu bahasa sekap betul. Ya Allah, memberikanlah aku, ya Allah.
tadi Lailatul Qadar aku terdengar di bisikan, aku yakin itulah bisikan malaikat kepada mana ia dengan itu. Jadi ya, banyak sebelum malam tadi tak payah panik-panik, malam ni semayang, esok semayang lagi jiwa, kan? Kemudian amalan yang seterusnya apa ya? Bersedekah di bulan Ramadan. Sedekah banyak-banyak. Nampak tabung, itu tabung, itu tabung apa? Ubah tabungan. Banyak mana tabungan? Betul lebih jauh. Alhamdulillah, aku tabung besar. Masuk dan sumbangan. Betul. Saya beritahu orang yang mati, orang yang dah meninggal dunia dalam kubur, kalau Allah Taala bagi dia peluang hidup 10 minit jadi dia tak ada orang akan cari pelabur, dia cari tabung. Dia akan cari tempat dia boleh sedekah. Masyarakat
diketahui semua. Nah, jadi ialah tidak mudah tu, tapi tidak tadi upaya. Makanya tadi pun, kalau jumpa mayat, bila mayat kembali, dan datang ke, berapa pukul sekejap, kita kembali sedang. Tengok anak-anak yang tim, tengok anak-anak yang susah, kita tak rasa. Nah, kalau satu lagi, satu pukul, kalau nak tengok susah macam mana, raya haji pun saya. Tahu ni, insyaAllah, saya pergi dulu. Hari raya haji yang ketiga, pada raya haji pertama korban tak kampung kita, dapat ikut saya korban, kembali korban di kampung jam. Nah, kos dia, tak faham. RM1,400 4 hari 3 malam siap hotel dan makan minum semua siap. Tapi kena cepat lah. Tahun lepas kita pergi tidur bas. Daripada sana lah bas tu kalau pada sini. Nampak tak apa-apa kau sampai di bawah jalan. Kita makan buka puasa dia, Allah, 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 ini susah. Dia orang peti air sebab tak ada. Dia nak makan daging, jadi kita bawa daging korban, kita sebelah-sebelah, kita dah pun, kita dah kasih-kasih nanti makimak, kita hantar ke tempat yang kita perempuan, dan kita perempuan tak buat dan kita hantar ke rumah baru. Ada lagi, mereka lagi lah. Ada yang lain, ada satu nama-nama tentang tu. Dia macam pembajak, mesin pembajak, dia jadi kenaan dia. Besar pada yang dah. Tapi pagi ayah dapat lagi. Itu semua.
Manjur Allah. Cakap bebe. Wah tamah dengan madu. Jadi maka kata Nabi tersebut, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripada dia penyakit keracunan. Tapi kita sedekah buah tamar pun bagus. Jangan bulan Ramadan saja. Ini bulan Ramadan bukan main, ini siap stok rumah sebulan. Habis bulan Ramadan buah tamar kotak dengan usul-usul hilang. Usul kayu. Hilang usul kayu. Bulan puasa saja. Tahu kan semua. Jangan beri anak di malam ni dah start ibadah.
tengok keimanan suami. Yang apa yang ada turun ke wahai suami, yang ada cuma martabat dan air mineral, semangat musim. Tengok apa jawapan dah suami. Alhamdulillah. Allah mana kasih. Sedih doa. Allah. Tak ada lah. Assalamualaikum.